sudah ada bukti tanda terimanya juga, diberikan kesempatan 6x24 jam oleh Pak Salah Salber. Nah, apabila ini juga tidak dilakukan, yang pasti tadi sudah ditegaskan oleh penasihat hukum Pak Wali akan dilakukan upaya hukum. Menanggapi laporan balik Supratman Pak ke Polda? Ya, enggak apa-apa. Kan seperti yang saya jelaskan tadi bahwa siapapun memiliki hak hukum sebagai warga negara yang baik. Sama dengan Pak Wali, bukan karena jabatan wali kota dia kebal hukum, enggak. Silakan aja melaporkan kalau memang ada hal-hal yang perlu dilaporkan. Sama dengan setiap kali penjelasan saya, Pak Wali dan saya bersepakat. Silakan perseorangan masyarakat maupun kelembagaan mengkritisi wali kota. Apakah itu kritikannya bersifat membangun atau kritikannya juga miring-miring dalam hal yang lain, tetapi harus kritikan itu memiliki dasar, memiliki fakta, memiliki bukti, sehingga tidak mengandung unsur fitnah. Saya kalau mengandung unsur fitnah, tentu sebagai pejabat publik, Pak Dhani masih guna hak hukum yang biasa ditempuh melalui jalur hukum.